Aku sih nak emphasize tentang resveratrol. Resveratrol ni dia sangat high potent tau. Dia ada efek anti-angiogenesis. Kalau secara general dia macam ni. Dia ada antioksidan, dia anti-inflammatory. Dia ada satu lagi efek, anti-diabetic. Ha, kenapa anti-diabetic? Sebab dia membantu pulihkan semula pankreas. Bila pankreas tu sihat, metabolisme sugar, insulin, semua akan normal. Insulin sensitivity pun akan kembali normal. Dia tak adalah macam kebal insulin, faham ke? Dan satu lagi, kenapa saya sebut anti-angiogenesis? Sorry lah, dah masuk sedikit eh. Anti-angiogenesis ni ialah proses badan kita memotong, menghancurkan salur darah yang ada pada sel-sel yang tak normal, termasuk kanser, tumor, dan berita baiknya ialah termasuk lemak. Lemak ada salur darah. Bila satu-satu food yang anti-angiogenesis kita makan, dia akan bantu cut off. Dia akan bantu cut off salur darah tu. Best ke? Gila best. Ha.